Halo guys, kembali lagi di channel kami Bianco Dikit. Nah, kali ini kami sedang melakukan pengerjaan sekian kalinya Fortuner VRZ, yaitu body kit model Apollo. Nah, ini mobilnya barusan datang, belum kita kerjakan. Ini akan penambahan di body kit bagian depan, grill dan body kit belakang. Untuk lebih lanjutnya, pantengin terus video kami dan jangan lupa subscribe channel kami, like dan share. Oke? Nah, ini barangnya nih guys. Ini body kit kita import langsung dari Thailand, yang dimana kualitas ya gak usah diragukan lagi lah, udah pasti the best, the nomor satu deh pokoknya. Nah, nanti yang model Apollo ini, nah ini dia memiliki DRL nih, dan di sini dia juga memiliki kisi honeycomb sehingga tampaknya lebih sporty. Nah, untuk yang sekarang, versi sekarang itu yang model Apollo itu dia nggak ada list kerumahnya ya guys. Yang ini kebetulan saya ada stok belakangan, stok terakhir aja. Jadi saya memasangkan ke ini karena kebetulan lagi ada barangnya. Tapi kalau next order kalian tidak memiliki list kerumahan, nah untuk model yang nggak ada list kerumahnya seperti apa, nanti kalian bisa lihat tuh di Instagram saya, yaitu @bianbodykit. Nah, ini ada grillnya nih. Nah, grillnya udah kita semua proses, pokoknya tinggal plug and play, nggak ada ngerusak bodi mobil, semua hasil cat mengkilap. Karena ini ya, ini lagi berbuaya nih, kotor nih. Nanti begitu udah pasang, kita lap, kita ini wah kinclong lagi guys. Nah, untuk bagaimana nih pemasangannya, kalau body kit import dia memasangnya nanti menggunakan double tip aja guys, jadi semua gampang. Jadi one day pengen dibongkar, pengen di topotin lagi kembali standar, itu masih bisa, nggak ada masalah, no problem. Jadi nanti saksikan selanjutnya proses pemasangannya gimana. Nah, ini dia. Semua selesai, kita sudah selesai melakukan proses pemasangan yaitu di Fortuner VRZ model Apollo ini. Nah, kalian bisa lihat nih semua plug and play dan pemasangannya yang pasti jelas rapi guys. Jadi semua tanpa merusak bodi mobil, semua pemasangannya plug and play. Nah, ini kenapa dia kita kasih lakban di sini, supaya untuk mobilnya pengen dibawa jalan, supaya body kitnya itu nggak terlalu banyak getaran, supaya dia nggak turun. Nah, supaya lemnya itu juga, merekatnya itu juga erat juga. Nah nanti bagian belakang kalian bisa lihat nih, ayo kita lihat bagian belakang. Nah, ini bagian belakang body kit Apollo ini saya pribadi sih saya sangat suka modelnya. Dia sangat sporty, dimana penampilannya membuat penampilannya itu lebih sporty, dimana dia ada konsep diffusernya, memiliki 1, 2, 3, 4, ada memiliki 4, dan juga kita ada panduan warna dari warna body hitam doff dan juga warna silver, dan dia ada list kruman di model knalpotnya. Nah, bedanya body kit lokal sama import, kalian bisa lihat kerapihannya nih, bisa dilihat nih, ini sangat rapi pemasangannya. Jadi nggak ada yang gelombang-gelombang, nggak ada, semua benar-benar plug and play. Beda, dan kalian harus memperhatikan, banyak pemain body kit yang mengaku barangnya barang import padahal mereka barang lokal. Kalau di kita enggak, kita harus fair, kita jual harus jelas, dan kita jual juga harus apa adanya. Kita ngomong enggak pakai kaleng-kaleng, jadi kita bener-bener to the point aja, ini barang-barang import gitu. Dan yang pasti harga juga enggak bohong, karena yang pasti ya harga barang body kit import lebih tinggi dan daripada body kit lokal. Nah, untuk keseluruhannya kalian bisa melihat pemasangannya sudah oke, dan mobil ini sudah pengen diambil sama pemiliknya, dan pemilik ini lagi nungguin nih. Oke, sekian dulu video dari saya, hasil pemasangan body kit Fortuner VRZ, dan nantikan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa guys, subscribe, like, dan share video kami. Oke,
Thank you guys, see you.